Sebelum cerita dimulai, kenalin dulu. Panggil saja aku Wanto. Usia 25 tahun, masih lajang. Profesiku sebagai supir pribadi. Sejak pertama jadi supir pribadi di keluarganya Pak Rido, aku sudah membaca gelagat aneh pada diri Bu Santi. Bu Santi itu istrinya Pak Rido, jadi majikan putriku. Emang gelagat aneh kayak gimana? Sikapnya sama Pak Rido alias suaminya nampak terlihat begitu kaku. Kalau diajak ngobrol, responnya kayak masa bodoh gitu. Kalau mau jawab, hanya sepatah atau dua patah kata saja. Tapi begitu keluar dari rumah, Bu Santi nampak senang sekali. Muka masam yang selalu ditunjukin saat berada di rumah hilang, berkati muka cerah, secerah matahari pagi di musim panas. Itu aku saksikan setiap hari. Sampai aku kadang merasa kasihan sama Pak Rido. Gimana gak kasihan di depan istrinya kayak gak punya harga diri. Padahal Pak Rido itu tulang punggung. Bu Santi punya usaha saja yang modalin juga Pak Rido. Aku tahu persis tuh. Pak Rido itu orang sukses. Toko materialnya besar dan sudah punya banyak cabang. Keluarganya terpandang dan sangat dihormati. Tapi hanya aku yang tahu. Istri Pak Rido gak bisa menghormati suaminya. Namun kesuksesannya seperti gak dihargai. Di mata Bu Santi, Pak Rido gak lebih baik dari orang lain yang gak penting baginya. Dari sikap Bu Santi yang dipertontonkan di depanku, secara langsung bikin aku seperti biasa. Bahkan sudah jadi pemandangan yang lumrah. Cuman yang kadang membuatku merasa heran, Pak Rido tetap bersikap baik sama istrinya. Sampai aku bilang pada diri sendiri, sebenarnya Pak Rido ini terlalu sabar atau bego sih? Aku bilang begitu karena aku sering diajak curhat sama Pak Rido. Setiap aku antar, dia berangkat dan pulang dari toko-tokonya, pasti pria 50 tahun itu cerita. Sampai kadang aku mau nangis mendengarnya. Terlalu ngenes nasib Pak Rido. Sebagai sama lelaki, perasaanku seperti ikut tergores. Bu Santi emang kebangetan. Sosok istri yang gak bisa berterima kasih. Gak bisa membayangin andai Pak Rido gak sukses. Gak bisa nurutin semua keinginan Bu Santi. Mungkin akan lebih parah lagi. Setiap rumah tangga memang selalu ada cobaan. Tapi cobaan Pak Rido menurutku sangat berat. Jarang ada orang yang kuat. Gak dianggap istrinya, dicuekin. Terlalu sakit. Aku sampai mikir sendiri, apa Bu Santi mau menjalankan tugas malamnya? Kalau gak mau, alangkah malang nian batin Pak Rido itu. Lengkap sudah penderitaannya. Tapi setiap apapun sikap Bu Santi, pasti dia punya alasan kuat. Itu yang bikin aku penasaran. Aku mau menguliknya, tapi gak berani tanya. Suatu hari, ketika aku sedang antar Bu Santi kondangan, dia ngajak ngobrol serius. Selama ini, kau merasa ada yang aneh antara hubunganku sama Pak Rido gak? Tanya Bu Santi saat kami ada di dalam mobil. Iya Bu, saya melihat itu, tapi pura-pura gak tahu, jawabku. Lalu diam, Bu Santi menatap ke depan. Aku jadi penasaran. Sekilas aku melihat ke samping, Bu Santi belum menunjukkan tanda-tanda mau ngomong lagi. Aku masih menunggu, berharap wanita yang masih kelihatan cantik itu mau melanjutkan omongannya. Karena aku yakin, dia mau curhat masalahnya dengan Pak Rido. Sebenarnya aku merasa kasihan sama Bapak, tapi hatiku masih kecewa berat.
Akhirnya Bu Sinta ngomong lagi. Kecewa kenapa, Bu? Aku beranikan diri bertanya. Aku mau cerita, tapi kamu jangan ngomong sama siapa-siapa ya, pintanya. Iya, Bu. Lagian saya mau ngomong sama siapa? Wong selama kerja di rumah ibu gak pernah bergaul. Sudah bertahun-tahun, bapak sudah gak mampu ngasih ibu. Ngasih apa, Bu? Tanyaku. Terdengar lugu karena memang gak tahu. Nafkah batin. Hatiku terlonjak dengar itu. Aku gak komen apa-apa, tapi jadi tahu duduk permasalahannya. Seorang wanita, selebih di usiaku seperti ini, masalah itu menjadi sangat penting, ujarnya lagi. Tapi pasti ada jalan keluarnya, Bu, kataku. Maksudmu diobatin, ucapnya. Iya, sahutku. Sudah habis akal untuk ngobatinnya. Baru tahu kali ini, jika wanita makin tua, makin penting kebutuhan itu. Dapat ilmu baru, batinku. Tapi jangan putus asa, Bu. Harus berusaha terus, kataku, menyarankan. Enggak, Tok. Aku sudah capek. Lagian sekarang, aku sudah terlanjur jatuh cinta lagi. Aku kaget setengah mati. Aku menatap Bu Santi dengan waktu yang agak lama. Lalu konsen ke depan lagi. Aku merasa kurang yakin dengan pendengaranku. Tapi gak berani nyuruh Bu Santi untuk mengulang ucapannya. Ibu jatuh cinta lagi, tanyaku. Iya, sama siapa? Kamu. Waduh. Aku terkejut, setirku oleng. Untung gak sampai melenceng ke trotoar. Berhenti dulu aja, Tok, pinta Bu Santi. Ada apa, Bu? Tanyaku. Kayaknya kamu sudah gak konsen. Baik, Bu. Lalu aku pinggirkan mobil, padahal lokasi tujuan sudah mau sampai. Begitu berhenti, Bu Santi langsung menggeser letak duduknya, lantas meraih tanganku dan menggenggamnya. Keadaanku sudah gak karuan, tapi aku tetap berusaha tenang. Sudah lama aku nyimpan ini, Tok. Sebenarnya malu, tapi aku tersiksa sendiri, ujar Bu Santi. Gak apa-apa, silakan ibu mencintai saya, tapi jangan lakukan yang lebih dari sekedar perasaan, sahutku. Tapi gak mungkin, Tok, simpangnya. Artinya, ibu mengenai hubungannya lebih jauh, tanyaku. Apa kamu kasihan sama bapak? Tanyanya yang jauh dari perbincaraan. Iya, Bu. Saya merasa kasihan sama bapak, jawabku, dengan merasa heran lantaran gak paham arah pembicaraannya. Aku janji akan baik-baik sama bapak, asal kamu mau menuruti keinginanku. Walah, kok seratnya berat sekali. Sungguh, dari dulu aku merasa kasihan sama Pak Ridho. Aku selalu berpikir bagaimana jadinya jika aku yang ngalamin. Tapi maaf, Bu, saya gak bisa tolak aku. Kenapa? Apa aku terlalu jelek buat kamu? Bukan begitu, Bu, seruku. Aku jadi merasa gak enak sendiri. Lalu untuk beberapa saat aku diam. Bu Santi juga diam. Dia saat nening itu, lamat-lamat aku dengar suara isakan. Aku noleh ke sisi, ternyata Bu Santi nangis. Aku langsung bingung, serba salah, gimana ini? Sebenarnya, jika aku ini orang yang gak punya akal waras, mau saja nurutin kemauan Bu Santi. Tapi aku melihatnya ke Pak Ridho, gak sampai hati, aku mendoliminya. Tapi melihat Bu Santi yang nangis, hatiku malah luluh. Dan pikiranku labil, bukankah aku pengen Pak Ridho dihargai dan dihormati Bu Santi? Dan saat itu juga, aku menyanggupi keinginan Bu Santi. Bu Santi senang dan tersenyum walau air matanya masih berurayan. Aku sampai terharu melihatnya. Tapi aku jadi kaget bukan kepalang. Bu Santi minta keseriusanku dengan mengajak hubungan di tempat. Saat itu juga, sebagai pemuda yang masih 25 tahun, aku gak bisa ngelak. Terlebih, meski ngomongnya gak jelas, dia mau ngasih persenan. Dan saat itu juga, kami benar-benar telah melakukan. Sebenarnya bagiku sangat ironis, betapa tidak perjakaku hilang diambil wanita baya. Tapi aku mencoba ikhlas. Apalagi Bu Santi nampak bahagia. Dan sesuai janjinya, sikapnya sama Pak Ridho sangat baik. Pak Ridho surprise. Tapi saat tanya padaku, aku bilang gak tahu menau. Hingga sampai kini, kami segitiga berada di satu atap.
Tapi tolong, jangan ditiru. Ini sangat tidak baik. Anggap saja cerita ini sebagai hiburan di waktu luang. Oke? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.